Kasus tentang zakat fitrah ini adalah kasus yang hampir berulang setiap tahunnya. Berulang setiap tahunnya. Jadi kebetulan kita juga pernah ada penyuluhan zakat bersama juga dengan Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Dan dari situ kita memang benar-benar ngerti fakta-fakta yang terjadi di antara panitia zakat saat ini. Jadi ada hal-hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, panitia zakat fitrah yang ada saat ini, bukan semuanya ya, kebanyakan orang ngurus zakat tapi gak pernah belajar ilmu zakat. Itu fakta yang pertama. Yang kedua, mereka salah paham menganggap diri mereka amil, sehingga mereka kadang ngambil bagian untuk pribadi mereka. Padahal yang namanya amil itu ditunjuk oleh pemerintah yang sah. Dan Badan Amil Zakat Nasional tidak mengurus zakat fitrah. Jadi tidak ada panitia zakat yang amil, enggak ada. Yang ada hanya panitia statusnya dan merupakan wakil dari si pemberi zakat. Nah, apa beda panitia sama amil? Beda. Bedanya begini. Kalau Anda itu panitia, orang ngasih zakat ke Anda, itu tanggung jawabnya belum selesai, belum jadi zakatnya belum sah. Sampai dari Anda sampai ke fakir miskin, itu baru zakatnya sah. Baru zakatnya sah. Jadi kalau ada orang ngasih zakat ke panitia, dan panitia bawa, terus kemudian berasnya pecah, dan panitia inisiatif ganti, ini gak sah. Kenapa? Yang niatin siapa? Yang niatin beras ini siapa? Itu panitia. Tapi kalau amil, amil itu wakilnya fakir miskin. Kita ngasih ke amil, tanggungan zakat fitrah selesai. Tapi di Indonesia enggak ada amil untuk urusan zakat fitrah, enggak ada. Jadi kenapa? Karena Baznas merasa tidak sanggup kalau harus ngurusin zakat fitrahnya orang se-Indonesia. Makanya dipasrahkan kepada panitia. Nanti Badan Amil Zakat Nasional itu yang ngajarin bagaimana panitia ini bisa menyalurkan dan membagi zakat dengan baik dan benar. Jadi ini kesalahpahaman antara panitia dan amil zakat. Titik ini kita harus paham dulu, poin yang ini. Kita lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu panitia nerima zakat, gak mau repot, bagikan langsung rata. Gimana hukumnya? Hukum zakatnya kalau dibagikan rata dan kena kepada orang yang bukan fakir miskin, maka zakatnya gak sah. Jadi orang yang di rumah, dia merasa udah gak tahu apa-apa lagi, berarti sudah dikasihkan, tapi faktanya dia belum zakat di tahun itu. Kenapa? Karena dia memasrahkan pada panitia yang gak ngerti ilmunya zakat. Terus panitia sebaiknya gimana, Beb? Panitia sebaiknya kalau terima, sebisa mungkin lo bisa jangan pakai dicampur, ditaker dah. Jangan pakai campur taker. Kenapa? Orang kalau ngasih beras kualitasnya bagus, terus ada yang ngasih beras lagi kualitasnya jelek, ketika dicampur gimana kira-kira? Fakir miskin dapatnya gimana? Bagus apa jelek? Kira-kira beras bagus campur sama beras jelek jadinya jelek, beras jelek campur sama beras bagus nggak jadi bagus. Ini kan rugi akhirnya. Kan rugi. Jadi jangan pakai dicampur-campur kalau bisa, saran saya. Memang kalau jadi panitia yang benar ngikuti fikih ya berat, tapi pahalanya besarnya luar biasa insya Allah. Paham ya? Logikanya paham kan? Ini ya, saya panitia nih, saya nerima zakat misalkan dari Pak Agus berasnya paling top, saya terima zakat. Kemudian saya terima lagi misalkan Mas Adi, sudah saya buat contoh dari Mas Adi. Mas Adi kebetulan berasnya yang jelek. Ngapunten Mas, cuma contoh. Nah, terus kemudian berasnya Pak Agus sama berasnya Mas Adi saya campur, terus saya taker, saya buat setengah kiloan. Lah, Mas Agus, Pak Agus ini niatnya nyerahkan ke fakir miskin, beras bagus apa beras jelek? Bagus. Sampai ke fakir miskin? Bagus apa jelek? Enggak bagus kan, intinya bukan belanja jelek, tapi enggak bagus kan. Nah, berarti ini melanggar haknya orang yang membayarkan zakat. Berarti di mix enggak boleh, Ustaz ya? Di mix
sebisa mungkin kalau tidak darurat jangan. Dan saya rasa nggak ada daruratnya, jadi ya jangan aja, jangan aja. Itu yang pertama ya, paham ya. Kemudian yang kedua, panitia nggak mau repot. Musa kutu kampung mampu susu bagi rata semuanya. Warga kasih 3 kilo, takmirnya kasih 5 kilo. Padahal takmirnya mobilnya di rumahnya ada 2. Yang satu lagi takmirnya rumahnya 2. Satu lagi takmirnya istrinya 2 misalkan. Ya, orang mampu semuanya nih takmirnya. Tapi jatahnya 5 kilo, yang masyarakat yang enggak mampu jatahnya cuma 3 kilo. Itu namanya takmir zalim. Panitia zalim itu namanya. Enggak boleh. Terus gimana zakat itu? Ada 8 sasaran yang ada di surat At-Taubah ayat 60. Dari 8 sasaran ini, saat ini yang ada di sekitar kita yang paling lazim ada 2 golongan. Yang pertama fuqara, yang kedua masakin. Siapa sih Bib, orang fuqara fakir ini siapa? Orang fakir itu adalah orang yang dia itu enggak punya penghasilan, atau penghasilannya hanya enggak mencapai setengahnya kebutuhan. Kalau penghasilannya dia mungkin kebutuhan 1 juta, penghasilan cuma 300 ribu, ini fakir. Atau miskin itu penghasilan 700 ribu, kebutuhan 1 juta. Ini miskin. Nah, dalam urusan zakat fitrah, yang zakat-zakat yang lainnya pun juga, yang berhak dapat zakat ya mereka. Wah, berarti kita harus nanya, penghasilanmu berapa, kebutuhanmu berapa? Ya enggak usah nanya. Kira-kira kan aja. Gini, ada satu rumah tangga. Mohon maaf, supir angkot. Yang perempuan misalkan hanya buka warung kelontong. Punya anak 3, anaknya SD, SMP, SMA. Kita matematis saja. Penghasilan supir angkot dan warung kelontong biayai 3 anak ini berat apa enggak? Berat kan? Sekalipun mungkin karena orangnya sulit, mungkin sering dapat rezeki yang tidak terduga-duga. Tapi kasat matanya, matematisnya, penghasilan dia dengan kebutuhan dia, itu lebih banyak kebutuhan dia. Maka orang ini adalah fakir miskin. Akhirnya ada fakir, atau ini ada fakir atau miskin. Kasihkan beras ke sana. Lah kalau Anda misalnya Anda rumongso merasa diri Anda mampu, kok terus Anda terima beras, ada yang ngasih beras, Anda bilang begini, beras saya terima, tapi nanti saya salurkan kepada fakir miskin karena saya termasuk orang mampu, ngomong gitu aja. Jadi yang panitia kan tidak terluka hatinya kan, tapi kita membayar haknya sesuai dengan tepat sasaran. Saran saya, kalau Anda menemukan panitia sesuai dengan kriteria yang saya sebutkan tadi, silahkan titipkan ke sana. Kalau Anda nemu panitia sesuai dengan kriteria yang saya sebutkan tadi, paham kan tadi kriterianya? Anda nemu panitia yang kayak begitu, titipkan zakat fitrah Anda di sana, insya Allah ngerti ini panitianya. Tapi kalau panitia Anda tidak sesuai dengan kriteria yang saya sebutkan tadi, maka tolong panitia jangan pernah Anda tolak. Kasih uang aja untuk sedekah, atau Anda kasih beras sedekah. Nah, yang fitrah yang punya Anda sendiri, Anda bawa itu fitrah, setelah Anda niati, punya istri Anda niati, langsung Anda serahkan ke rumahnya fakir miskin, jauh lebih afdal itu. Anda serahkan Anda ke rumahnya fakir miskin. Atau kalau Anda sibuk, Anda titipkan ke orang yang dia itu akan nyampaikan amanat ini ke rumahnya fakir miskin. Tapi jangan lihat panitia, perseorangan itu aja. Fulan zakat ini orang udah ngerti, titipkan ke dia misalkan, tidak ada masalah. Ya, jadi saya tidak mendiskreditkan panitia, tapi saya harus bicara fakta apa adanya. Panitia seperti kriteria yang saya sebutkan tadi, silahkan Anda titip di sana. Kalau belum begitu, ya silahkan Anda kasihkan sendiri.